pagi tadi ya, saran jam-jam 8, jam 9 itu sudah statusnya tidak diterima di sekolah tujuan gitu loh. Apa itu sudah deadline atlet, artinya saya tidak usah menunggu hasil pengumuman nanti, sudah dipastikan anak saya tidak mendapat sekolah atau masih sifatnya fluktuatif begitu? Saya kan minta informasi aja terkait itu. Jadi gini Bu, kita menjelaskannya begini. Jadi kita jamin, mau nggak disalurkan tempat yang lain? Nah, simulasinya kita memang menunggu sampai akhir ya? Akhirnya kapan itu? Tanggal 5. Jadi Bu, tanggal 5 nanti itu akan ketahuan semuanya. Jadi umpama ya, tanya Ibu, hari ini sudah pasti tidak diterima. Gitu ya? Sudah pasti tidak diterima dengan berbagai syarat dan pertimbangan itu. Tapi ada potensi untuk bisa masuk ke sekolah lain. Terdekat. Tanggal piro kita bisa tentukan itu? Sebenarnya sekarang sudah bisa dicari ya Pak. Oh sekarang? Sekarang sudah bisa dicari. Oh sekarang. Ya, sekarang mau nggak? Oh, kalau nggak dicarikan gitu? Bisa dicari. Bisa nggak Mas? Siap. Biar disimulasikan di sini jenengan nonton. Oke. Iya, gampang kok Bu. Memang biasanya marah dulu, tapi Ibu nggak marah. Ibu nggak tadi tadi nggak marah. Orang nggak dikasih beda. Adiknya mati. Jeruk aja Bu, nggak apa-apa Bu. Jeruk itu nek limo ya orang lah. Sorry, ini mau jelaskan sama Bu. Siapa Bu namanya? Bu Ina. Jadi sistem ini kan langsung melimpah ke zona-zona lain ya? Betul ya? Jadi desel satu di sini Bu, satu desel, ini berhasil. Yang lain berlutak ke tempat lainnya gitu ya? Betul, guru gitu ya? Betul, bener gak? Iya. Sampai kita kasih tahu, bukannya negeri itu semua baik. Belum tentu, swasta juga baik. Saya ceritain Bu, biar jenengan optimis. Ada orang Jawa Tengah, dia SMA-nya swasta gak terima di negeri. Sekarang berani jadi gubernur. Catat satu. Dua, mau saya kasih tahu juga. Ada satu kecamatan gak ada SMA-nya sama sekali. Dan ada orang Jawa Tengah saat itu, apa namanya, orangnya orang dari situ. Satu kecamatan nggak ada SMA, dia jadi gubernur. Iya. Jadi rasa kecil hati. Itu anaknya dua loh ini yang di sini. Belum satu. Yang satunya lagi ada dua, makanya saya ada dua anak. Oh dua anak, ini baru. Kembar? Iya, kembar. Selisih satu tahun. Rio, nomornya berapa Bu Rio? Sudah ya ini ya Bu ya. Jadi SM Luar Juna Dikyo itu di SMA 7 jalur prestasi. Bisa ya? Sementara. Jalur prestasi dalam zona SMA 14. Tapi dikawal gitu. Nanti ini langsung pindah. Sampai tanggal 5 diikuti. Ya, Pak. Salam buat anaknya. Jangan minder, belajar dimanapun bisa. Kesempatan selalu ada. Jangan lupa berdoa. Gitu aja ya. Jadi sebenarnya ada banyak cara, memang mungkin masyarakat dan publik tidak tahu ya. Maka bukan ini salah sistemnya, ini pokoknya dari kementerian tentunya begitu. Dan hanya Jawa Tengah yang membuat pola lebih akomodatif. Nah, hari ini kita coba bantu untuk memasukkan, saya lagi sidak ini. Dan yang seperti ini banyak, tadi juga ada ibu-ibu, dua anaknya masuk, satu nggak bisa masuk karena nilainya tidak terlalu tinggi, terus kemudian dia ikhlas, ya anak saya mau ke swasta Pak. Tapi yang satu ini agak tinggi, dicarikan dan ketemu. Cuman ini kan nanti masih desak-desakan, diperkirakan sampai tanggal 5. Meskipun dugaan saya mulai besok juga sudah tidak terlalu ramai karena orang datangnya sekarang semua. Kan? Nah makanya, terus kemudian kita coba untuk mensimulasikan dengan menggunakan prestasi. Ini dalam zona sih atau luar? Dalam zona. Dalam zona, ya, dalam zona tapi menggunakan prestasi. Ada juga sebenarnya luar zona. Sebenarnya luar zona prestasi. Prestasi juga. Jadi sebenarnya channel untuk masuknya banyak. Mungkin yang belum tahu adalah bagaimana cara menggunakan itu. Nah ini coba kita bantu dengan simulasi. Maka potensi anak yang jenengan tadi. Ini tadi potensi SMA mana? Senangau, Pak. Menang Surakarta. Halo? Ya, wes saiki jogonen, Mbak.
sampean kan melototi ya, putranya bukan sampean melototi di SMA 6 dan di sana ada posko kita, jenengan juga bisa melihat. Tadi saya habis masuk, bisa konsultasi begini. Kalau nggak bisa masuk ke sini, kemana ya anak bisa, anak saya bisa masuk. Nanti harus disimulasikan kabeh, wis pola raiso, oh bocahku panjang raiso melebunan ngendi-ngendi, ayo dia boleh swasta gitu aja. Nah sekarang gini, jenengan nanti bisa kontak, sebenarnya konsultasi ke posko-posko kita di hampir semua sekolahan. Betul ya? Betul, di hampir semua sekolahan, dan itu bisa minta, saya minta disimulasikan dong ya, kalau saya tidak bisa diterima di sini, bisanya di mana? Menggunakan prestasi. Nanti seperti yang seperti ini tadi, ibu sebelum jenengan juga dapat anaknya satu akhirnya nyerah, oke saya ke swasta saja karena nggak masuk, yang satu masuk, tapi suruh jagani. Jadi nanti kalau jagani dia terdesak-desak akhirnya ke swasta, dia udah siap. Termasuk putaran jenengan, potensinya sekarang di SMA 6. Nah, tinggal dijaga, mudah-mudahan nanti tidak banyak yang masuk ke sana sehingga bisa aman. Mohon Mbak. Oke? Ya, ya. Cita-cita jenengan untuk putranya Bi, pengen ke sekolah ini atau ke sekolah negeri atau bisa pindah ke sini Bi? Saya pengennya yang sekolah terdekat. Itu di SMA 2. Itu kelurahannya juga ready. Oke, kalau itu tidak, biasanya tetap di SMA negeri, mungkin yang agaknya agak jauh, jauh. Menggunakan jalur prestasi. Coba nomornya biro. Siap, ini Bapak. Saya kan pilihan pertama dalam zona ya? Iya. Anu terdekat Bapak. Jarak terdekat. Terdekat. Masih aman itu, masih aman. Umpama ini Mengsri. Si Najwa, undangan siapa Bapak? Gita Pak. Gita. Semua masih Mas Gito ini. Mbak, oh itu Mbak Gita, itu meleset gitu bisa geser kemana? Prestasi dalam zona. Nah kalau prestasi dalam zona itu sertifikatnya belum diverifikasi Pak, karena dulu waktu apa Pak, juara apa Pak? Juara nyanyi, ini apa? Ya dulu hanya ikut Semarang Karnaval itu Pak. Orang juara sih nyanyi apa? Tidak ada. Nyanyi ada dua. Nilainya berapa Pak? Enggak, itu dilihat aja berjenjang atau tidak. Enggak berjenjang, kalau enggak masuk. Mas, itu piagamnya enggak memenuhi syarat, karena harus berjenjang. Enggak Pak, kalau aturannya kemarin kan ada yang berjenjang, ada yang tidak berjenjang, cuma nilainya berjenjang. Berjenjang, itu pun tetap, aku tak pesan sih, memang biaya gitu. Jadi yang tidak berjenjang, yang tidak berjenjang hanya dihitung mulai dari juara 1, 2, 3 internasional itu nilainya 3. Ya betul. Yang juara 1 nasional nilainya 2,0. Betul. Itu tidak berjenjang. Yang tidak berjenjang. Apa ini dibatalkan dulu Pak? Nanti saya tak urus sendiri. Ya, batalkan. Nanti dibatalkan sendiri kalau kembali. Tekan akar mulai aku Mas. Siap. Mungkin memang urut-urutan ini tidak semuanya bisa terbaca oleh masyarakat. Nah tugas kita dari awal kita sosialisasikan, dari awal kita kasih nomor telepon agar mereka telepon, agar mereka bisa dijelaskan. Inilah kelebihan PPDB online dengan sistem zonasi di Jawa Tengah. Ya, kelebihan kita ini karena kita membuka jalur prestasi di dalam zonasi.